杨开，你入门三年，一百四十七场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界却毫无提升，你图什么？<laughs> 乱世子，随便你。废<对>还是早点逐出师门为好。不屈之欢永不言败，偏要赢一场给你们看看。<laughs> 好。 Halo kakak semua, coba lagi dengan channel Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah mencoba membujuk putrinya, tetapi tidak berhasil, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dan menunggu. Dan itu sekitar satu bulan. Jadi tidak ada lagi kata-kata untuk diucapkan sekarang. Saat ini, dua orang lagi datang dari belakang. Seorang wanita muda, seorang pria kuat alam transenden tingkat ketiga yang mengikutinya. Tampaknya sebagai penjaga. Ketika wanita ini datang ke sini, dia juga terkejut dan melihat kekejauhan. Dia menutup mulutnya dan berseru. Ada begitu banyak orang. Apakah orang-orang ini datang ke sini untuk meminta ramuan? prajurit tingkat ketiga alam transenden di sebelahnya juga melihatnya, mengangguk dan berkata, Nona, dalam perjalanan ke sini, saya mendengar bahwa master alkimia di sini sangat terampil. Sejak dia mulai membuat alkimia, dia tidak pernah gagal, dan alkimia yang dimurnikan memiliki kualitas ramonnya sangat bagus. Jadi tentu saja banyak orang datang ke sini karena reputasinya. Luar biasa, dari mana bajingan itu merekrut master alkimia. Wanita muda itu merucutkan bibirnya dan terkekeh. Melihat kesembilan puncak dan ekspresi santai. Nona, haruskah kita juga mengantri? Prajurit itu bertanya dan lembut. Hei, masuk saja dan temukan dia. Maaf, dia tidak berani berpura-pura tidak mengenaliku. Kata gadis itu, kemudian dia berjalan ke depan tanpa ada niat untuk mengantri. Namun hanya beberapa langkah lagi, tiba-tiba dia menghela nafas ringan dan menoleh ke arah salah satu orang di belakang antrian. Setelah melihat wajah wanita itu dengan jelas, dia tampak bahagia dan buru-buru berjalan mendekat dan berkata, Yun Suan, kenapa Anda ada di sini? Yun Suan yang tampak sibuk bahkan tidak menyadari bahwa orang yang datang adalah kenalannya. Setelah mendengar teriakan itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat wanita muda itu mendekat. Suiling, bisik Yunshuwan. Senyuman muncul di wajah cantiknya. Mengapa Anda di sini juga? Mari kita lihat bajingan itu. Saya dengar dia sekarang adalah penguasa tanah suci sembilan surga. Setelah tidak melihatnya selama beberapa tahun, dia benar-benar terbang di dahan dan menjadi burung ponik sehingga dia tidak tahu caranya untuk memberitahu saya bahwa dia aman dari waktu ke waktu yang membuat saya selalu mengkhawatirkannya. Kali ini saya datang untuk menyelesaikan masalah dengannya. Suiling mulai berkicau. Mendengar apa yang dia katakan, Yun Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerjutkan bibir dan tertawa. Dan suasana hatinya tampak jauh lebih baik. Apakah Anda di sini untuk membuat alkimia dengan master di sini? Suiling memutar matanya dan menebak niat Yun Xuan datang ke sini. Iya, jawab Yun Xuan dengan serius. Karena Anda di sini, mengapa Anda mengantri? Masuk saja. Suiling memaksa ekspresi bingung di wajahnya. Tidak, semua orang sedang mengantri. Yun Xuan tampak sedikit malu. Apa yang Anda takutkan? Urusan orang lain adalah menunggu. Anda dan dia bukanlah orang luar. Jika Anda menginginkannya, kami akan menunggu saja di sini. Suan terus melambaikan tangannya. Melihat ekspresi ketidakpeduliannya, alis Suiling berkerut menjadi garis tipis, dan dia tiba-tiba bereaksi. Mungkinkah dia menolak mengakui kesalahannya? Bahkan jika dia memakannya sampai kering? Bahkan jika dia adalah penguasa suci dari sembilan surga, dia tidak mungkin begitu tak tahu malu dan nakal kan? Jangan bicara terlalu keras. Yun Xuan tersipu dan segera menghentikannya. Beberapa murid dari Tanah Suci Sembilan Surga di dekatnya semuanya mengalihkan pandangan mereka dengan ekspresi suran. Sui Ling tidak bisa diri untuk tidak meludahkan lidah manisnya dan tidak berani melakukannya lagi. Di depan Yang Ke, dia memang tidak bermoral, tetapi berbicara buruk tentang Tuhan Suci di depan murid-murid Tanah Suci ini mungkin akan menimbulkan kebencian. Suan Er. Gadis ini adalah pria parubaya yang berdiri di belakang Yun Suan maju selangkah dan bertanya. Oh, ini putri kecil kuil air, Sui Bukankah sudah saya bilang sebelumnya? Ternyata itu nona Sui Pria parubaya itu tampak kaget dan tidak berani lalai. Dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, Saya adalah pemimpin aliansi duo, Yun Cheng. Halo, Paman Yun. Suiling tersenyum manis dan memanggilnya dengan tegas. Putri kecil Kuil Air memang pantas mendapatkannya. Dia telah mencapai kultivasi tingkat pertama alam transenden di usia yang begitu muda. Anda pasti akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Pikiran Dewa Yun Cheng hanya melirik ke arah Suiling dan mengetahui identitas aslinya. Dengan tingkat kultivasinya, matanya tidak bisa tidak bersinar, dan dia diam-diam mengangkumi fondasi kuil air. Yun Suwan, lebih tua dari Swilling tetapi tidak sebaik dia dalam hal rana dan budidaya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kekuatan masing-masing tanpa sumber daya yang baik untuk dibudidayakan. Kaum muda secara alami akan tumbuh lebih lambat. Paman Yun, terima kasih keponakan baru saja membuat terobosan beberapa waktu lalu dan belum stabil. Swilling terlihat berperilaku baik dan mata biru lautnya sangat indah, menarik orang lain untuk terus memandangnya. Namanya Ruan Sinyo, dia adalah teman saya. Yun Xuan menunjukkan wanita lain di sampingnya dan memperkenalkan. Swilling sedikit mangguk sebagai salam, saya baru saja mendengar dari Nona Swilling bahwa Anda ingin pergi langsung ke Sembilan Puncak untuk mencari Tuan Suci. Cheng merendahkan suaranya dan bertanya. Ya, dia dan saya adalah kenalan lama. Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Tapi saya tidak menyangka dia akan menjadi Tuan Suci. Ngomong-ngomong, saya juga datang memintanya membantu menyempurnakan beberapa ramuan. Apakah Paman Yun ingin bergabung dengan kami? Lagi pula, Yun Xuan juga orang yang akrab dengannya. Bukankah ini buruk? Yun Cheng tampak ragu-ragu. Tidak apa-apa, saya terutama datang menemuinya. Ini berbeda dari yang lain. Suiling terkekeh. Kalau begitu, saya tidak lagi sopan. Perjalanan ini juga akan menguntungkan nona Suiling. Yun Cheng tidak lagi sopan dengan senyuman di wajahnya. Paman Yun serius. Karena itu Suwiling berjalan menuju pavilion batu dan Yun Cheng buru-buru mengikutinya. Yun Suan ragu-ragu sejenak dan harus mengikuti kecepatan semua orang di tengah desakan ruang sinyo. Di dalam tim, orang-orang terus melihat ke arah ini dengan ekspresi hati-hati dan jijik. Orang-orang yang mengantar di sini semua ada di sini untuk mencari obat mujarab. Jadi tentu saja sulit untuk melihat ada orang yang tidak mematuhi aturan namun tanpa mengetahui niat Swilling dan yang lainnya, mereka tidak bisa berkata banyak. Mereka hanya bersiap untuk melihat situasi sebelum membuat rencana apapun. Ketika mereka tiba di depan pavilion batu, Swilling langsung dan menjelaskan tujuan kunjungannya kepada kedua tetua Yuying dan Cheng Yu Tong. Kedua tetua itu merutkan kening dan memandang mereka. Omong-omong, sejak Yangka mengambil alih sembilan puncak dan menjadi penguasa tanah suci sembilan surga, tidak ada yang datang menemuinya, dan para tetua tidak tahu apa-apa tentang teman-teman Jiang -teman Namun jarang ada satu atau dua orang yang datang, dan Yu Ying serta Cheng Yutong tidak menunjukkan banyak ketidaksabaran. Mereka hanya berkata, "Kita harus meminta instruksi dari Tuan Suci tentang masalah ini terlebih dahulu. Jadi Anda sebaiknya menunggu di sini sebentar ketika... Oke." Okay. Swirling mengangguk ringan dan diam-diam memutuskan untuk membuat Yangket terlihat baik ketika dia bertemu dengannya. Dia belum melakukan perjalanan ratusan ribu mil jauhnya dan bergegas ke sini untuk mengunjunginya. Tetapi dia masih harus menunggu izin dan ini sangat menindas. Segera para murid dari Tanah Suci bergegas ke sembilan puncak. Setelah beberapa saat sebelum murid-murid di puncak bereaksi, sekelompok orang lain datang dari luar seperti Swilling dan yang lainnya. Kelompok orang ini tidak mengantri di belakang tim, tetapi langsung menuju ke pavilion batu. Tapi ada yang istimewa dari kelompok orang ini, masing-masing berambut abu-abu, tampak tua dan berpakaian indah. Sekilas mereka bukanlah karakter biasa. Yu Ying dan Cheng Yutong saling berpandangan, curiga bertanya-tanya siapa mereka. Tingkat kultivasi kelompok orang tua ini tidak tinggi. Mereka berada di alam transenden tingkat kedua atau ketiga. Bahkan tidak ada orang kuat yang telah masuki alam suci. Mereka bahkan tidak melihat orang-orang yang mengantri. Dia sepertinya tidak menganggap serius orang-orang itu sama sekali. Berjalan langsung ke pavilion batu. Salah satu lelaki tua masuk sambil tersenyum, memandang Yu Ying dan Cheng Yutong, dan berkata, kalian berdua, bolehkah saya bertanya apakah ini tanah suci sembilan surga? Kedua tetua itu mertan kening. Meski keduanya terlihat muda, mereka tetaplah pria kuat yang telah memasuki alam suci. Tapi tak seorang pun dengan kekuatan lebih rendah dari mereka berani menyebut mereka perempuan, yang membuat mereka merasa mengandalkan orang yang lebih tua. Namun ketika kalimat ini keluar dari mulut pihak lain, itu adalah hal yang wajar dan tidak dibuat-buat sama sekali. Yu Ying dan Cheng Yutong tidak berani membuat alasan dan segera berdiri. Kemudian Yu Ying mengangguk dan berkata, Iya, pemilik di sini bernama Yang Keh. Iya, kalau begitu kita sampai di tempat yang tepat. Saya kelelahan karena bepergian melintasi gunung dan sungai dengan tulang tua ini. Orang tua itu menghela nafas berat Berbalik dan berteriak ke belakang, "Kita sudah sampai di tempat ini! Anda bisa beristirahat nanti!" Beberapa lelaki tua di belakang mereka, semua tampak kaget dan menunjukkan ekspresi santai. "Bolehkah saya bertanya, bagaimana nama-nama Anda dan hubungan dengan Tuan Suci?" Saya ingin bertanya dan lembut. Mintalah seseorang untuk memberitahu Tuan Suci Anda bahwa beberapa teman lama yang berpakaian sama telah datang menemuinya orang tua itu tidak menyebutkan namanya, tetapi tampak agak misterius. Yu Ying sedikit mengernyit dan dia dan Cheng Yutong Tong saling memandang. Tetapi tanpa bertanya lagi, dia merintahkan murid-muridnya untuk mengirim surat ke puncak untuk melaporkan. Dia juga menganggapnya menarik di hati saya. Sudah lama sejak Tuan Suci mengambil alih sembilan puncak, tapi tidak ada yang pernah datang mengunjunginya. Tapi hari ini ada banyak orang yang datang. Jadi sebaiknya jangan mencari alkimia melalui hubungan. Kedua tetua berpikir demikian dalam hati mereka. Diam-diam mengamati dua gelombang pengunjung yang mengaku sebagai teman Yang kaya. Selama observasi, Yu Ying dan Cheng Yutong merasa bahwa beberapa remaja putri cantik di antara kelompok orang pertama mungkin memiliki hubungan dengan Tuan Suci. Terutama salah satu dari mereka yang berpakaian seperti wanita muda dari waktu ke waktu. Mereka melihat ke dalam sembilan puncak, mungkin itu adalah hutang cinta yang telah ditimbulkan oleh Tuan Suci di luar sebelumnya. Lagi pula, Tuan Suci adalah seorang pemuda, dan pemuda mana yang tidak romantis? Memikirkan hal ini, Yu Ying dan Cheng Yuta merucutkan bibir dan terkekeh. Kelompok orang berikutnya semuanya adalah orang-orang tua, Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu tinggi, aura mereka yang selalu berada pada level tinggi dan tidak dapat dipalsukan. Orang-orang tua ini juga harus menjadi tokoh terpengaruh di daratan selama periode observasi. Dua murid tanah suci yang pergi satu demi satu dengan cepat kembali dan membawa perintah Tuan Suci untuk membicarakan mereka masuk. Dia tahu apa yang terjadi. Swirling sangat puas memberitahu Yuying dan Cheng Jutong dan menunjuk puncak bersama beberapa orang dari Liga Duo. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang tua itu, mengikuti Swilling dan lainnya. Dua gelombang orang satu demi satu tidak berhubungan satu sama lain. Tetapi sebelum mereka pergi, beberapa prajurit yang sedang mengantri untuk membuat alkimia menolak untuk setuju dan teriakan datang dari satu tempat. Dua tetua, apa yang dilakukan orang-orang ini? mengapa mereka datang hari ini dan mereka diizinkan masuk tanpa mengantri. Jika mau, bisakah kedua tetua menjelaskannya kepada kami? Ya, ya. Seseorang segera menggema. Kami menunggu di sini sesuai perintah. Kami telah menunggu selama 10 hari. Dan ini belum giliran kami. Tetapi mereka dapat segera masuki sembilan puncak. Jadi ini tidak adil. Tanah suci sembilan surga Anda sangat bergengsi, sehingga tidak masalah jika Anda menindas kami yang berada di alam kenaikan abadi dan alam transenden. Kami tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda, tetapi ada banyak senior yang telah masuk alam suci mengantri di sini. Para senior ini bersedia untuk mematuhinya. Apakah Anda ingin melanggar aturan yang ditetapkan oleh tanah suci Anda? Jika ini masalahnya, meskipun kami setuju, para senior itu tidak akan setuju kan? Kalimat ini sepertinya disukai orang banyak. Orang-orang kuat yang telah masuk ke alam suci yang sedang menunggu dalam antrian juga terlihat tidak senang. Jadi mereka semua memandang Yu Ying dan Cheng Yu Tong. Ketika mereka datang ke sini, mereka tidak bergantung pada identitas dan status mereka. Mereka hanya menganggap diri mereka sebagai tamu yang mencari ramuan. Mereka mengikuti penduduk setempat dengan ketat mematuhi aturan Tanah Suci Sembilan Surga dan mengantri dengan jujur. Namun pemandangan di depan mereka membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Bahkan tak satu pun dari pendatang baru ini yang masuki alam suci. Tetapi mereka baru saja tiba hari ini. Mereka disambut yang tentu saja membuat mereka merasa sedikit tidak seimbang. Begitu sekelompok orang ini mulai berteriak, Suiling dan para lelaki tua itu juga menghentikan langkah mereka, berhenti bergerak maju dan berbalik untuk melihat ke belakang. Yu Ying dan Cheng Yutong juga menyadari keseriusan masalah ini dan tahu, jika tidak ditangani dengan baik, hal ini sangat mungkin menghancurkan prestise yang didirikan oleh Tanah Suci selama periode ini dan menyebabkan banyak kesalahpahaman yang tidak perlu. Pada saat itu, dia tersenyum ramah dan Yu Ying dengan ringan membuka bibir merahnya dan berkata, "Semuanya, mohon bersabar. Orang-orang ini semua adalah teman yang dibuat oleh Tuan Suci saya di luar. Kali ini mereka datang mengunjungi Tuan Suci bukan untuk meminta bantuan dalam menyempurnakan ramuan." Apakah itu benar? Apakah saya masih bisa berbohong pada Anda? Yu Ying masakan senyum dia juga merasa bahwa kelompok orang ini akan meminta Tuan Suci untuk membuat alkimia. Tetapi karena Tuan Suci merintahkan mereka untuk segera diundang, mereka tidak boleh menjadi orang luar. Saat ini, wajar saja jika bekerja keras menjadi reputasi Tanah Suci. Jika wanita-wanita itu mengatakan bahwa mereka adalah teman Tuan Suci Anda, saya dapat memahaminya. Dikatakan bahwa Tuan Suci seumuran dengan mereka, wajar jika memiliki teman seperti itu di luar. Tapi, siapakah orang-orang tua itu? Bagaimana Tuhan suci Anda bisa mendapatkan teman seperti itu? Teriak seseorang di antara kerumunan. Kelompok orang-orang tua itu tidak muda, dan kekuatannya tidak terlalu tinggi, mudah ditebak, bahwa mereka adalah orang-orang biasa-biasa saja yang rajin menekuni ilmu bela diri, namun tidak bisa mendalaminya, dan ada banyak orang seperti itu di dunia. Dalam situasi seperti mereka yang paling mereka inginkan adalah ramuan yang bagus untuk membantu mereka menerobos kondisi saat ini dan memperpanjang umur mereka. Jadi, kebanyakan orang yang mengantri berpikir demikian. Pada saat ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke sekelompok lelaki tua, bahkan Yu Cheng dan lainnya yang berdiri diam. Kalian, apakah kalian terlalu ketat? Tunggu saja dalam antrian, karena jangka mengundang para senior ini. Dia punya alasannya sendiri. Bukankah kalian terlalu membosankan? Kalian seperti ini di depan tanah suci orang lain. Jika kalian berteriak, berhati-hatilah untuk membuat marah orang lain. Dan tuan suci tidak akan membantu Anda membuat ramuan. Swilling memarahi tanpa basa-basi. Di antara kerumunan, mereka yang berteriak paling keras dengan cepat mengecilkan dahar mereka dan bersembunyi di belakang yang lain tampak seolah-olah mereka takut Yu Ying dan Cheng Yutong akan menandai wajah mereka dan menyelesaikan skor nanti. Meskipun mereka berteriak hanya untuk melampiaskan ketidakseimbangan dalam hati mereka, namun mereka tidak mencapai apapun yang mereka inginkan. Ini bisa dianggap sebagai pengingat akan Tanah Suci Sembilan Surga. Jika tidak, di masa depan orang yang datang untuk meminta ramuan cukup mengatakan bahwa mereka adalah teman jangke. Dan bisa masuk dengan santai, dan waktu tunggu mereka akan lebih lama lagi. Jadi, sungguh tidak adil bagi orang lain yang menaati aturan dan menunggu. Anda gadis kecil, beraninya Anda mengatakan itu! Pemimpin kelompok lelaki tua, seorang lelaki gemuk dengan perut besar dan tubuh gemuk memandang Suiling sambil tersenyum. Apakah Anda tidak takut kalau mereka akan menimbulkan masalah bagi Anda? Apa yang saya takutkan? Swilling terkiki. Karena saya adalah teman Yangke. Dia juga adalah teman keluarga saya. Meskipun Anda jauh lebih tua dari saya, saya jamin tidak ada seorang pun di sini yang berani mengganggu saya. Jika tidak, Yangke akan membuat kalian terlihat bagus. Oh, Anda tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Yangke. Seorang lelaki tua lainnya tersenyum ramah mengelus janggutnya dan menatap Suiling sambil berpikir. Biasa saja, Suiling merutkan kening. Meskipun pria itu terkadang sedikit brengsek, dia tetap menghargai cinta dan keadilan dan saya menyukainya. Menurut saya, Anda juga cukup enak dipandang. Orang tua berperut buncit itu tersenyum tipis, lalu memandang orang lain dan berkata, teman-teman lama, tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Jika Anda telah menjelaskan niat Anda, itu tidak akan baik untuk reputasi tempat ini dan jangke. Saudara Locang, tak satu pun dari mereka yang keberatan menunjukkan bahwa dia akan melakukan apa yang mereka inginkan. Orang tua gemuk itu mengangguk sedikit lalu menoleh ke kerumunan dan berteriak. Orang buta mana yang baru saja menyebut saya orang tua? Berdiri dan biarkan saya melihat. Mendengar itu tidak ada yang mengakuinya. Orang tua yang gemuk itu sepertinya sudah mengantisipasi adegan ini. Dan tanpa menjelaskan secara rinci, dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, Nama belakang orang tua ini adalah Chang Bing Bo. Ingatlah. Dia terlihat sombong dan nadanya tidak sopan sama sekali. Seolah-olah dia orang sungguhan. Hal ini membuat banyak orang mengecek. Karena prajurit tingkat kedua alam transenden memang tidak cukup untuk dilihat di luar sembilan puncak ini. Namun di antara orang-orang yang mengantri, banyak pria kuat yang mau tidak mau mengecilkan mata mereka. Dia menatap kosong ke arah lelaki tua gendut itu. Lambat laun, bayangan orang besar di benaknya tumpang tindih dengan lelaki tua gendut di depannya. Kepala Asosiasi Master Alkimia Kota Berkilop. Master alkimia tingkat suci tingkat rendah, master Chang bao cang. Pantas saja, pantas saja kelihatannya familiar. Ternyata itu adalah master yang duduk di kota berlikilau. Mengapa dia ada di sini? Dia sebenarnya mengenal Tuhan suci di sini. Lalu, siapa orang di sekitarnya? Sekarang ada banyak obrolan di antar kerumunan, seolah-olah seseorang telah melakukan gerakan ajaib yang dapat membunuh. Dengan sejumlah besar kerusakan. Sebelumnya semua orang memandang Changbo dengan ekspresi jijik. Sekarang mereka tidak lagi merasa jijik dan meremehkan seperti sebelumnya, tetapi menjadi sangat hormat karena tidak ada yang berani meremehkan alkemis tingkat suci. Di antara para pejuang yang menunggu di sini, beberapa orang pernah ke kota berkilo dan ingin bertemu dengan master ini dan memintanya membuat ramuan. Sayangnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, jadi mereka hanya bisa datang ke sini untuk mencari peluang. Karena terkejut, orang-orang di sekitar Changbo pun melaporkan nama mereka, Pak Tua Hongfang, Pak Tua Duan, Pak Tua Feng, Kong Royu. Satu-satunya wanita tua itu mengangguk dengan lembut ketika nama-nama terkena dunia ini keluar. Semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Kota Bintang Rusak, Kota Sancuan, Kota Poyue, Kota Batu, Kota Berkilau. Sekarang, ketua Asosiasi alkemis di lima kota besar berkumpul. Lima alkemis tingkat suci, jajarannya sangat mewah. Jadi tidak ada yang berani berteriak lagi. Mereka semua memandang kelima orang itu dengan bodoh. Bahkan mau tidak mau mereka memiliki ilusi bahwa ini bukanlah Tanah Suci Sembilan Surga tapi asosiasi alkemis. Jika tidak, bagaimana kelima master ini bisa berkumpul dari seluruh dunia dan datang ke sini? Duan tersenyum sepenuh hati, berdiri dan berkata, "Kami berlima adalah teman pemilik tempat ini. Kami datang berkunjung hari ini. Saya tidak menyangka telah menyebabkan kesalahpahaman di antara Anda. Tolong jangan salahkan saya." Pantas saja tidak heran, Tuan Du serius. Seorang di antara kerumunan itu langsung berkata dengan rendah hati. Bahkan orang-orang kuat yang telah masuki alam suci tidak berani meremehkan lima orang di depan mereka sedikit pun, Dan mereka tampak serius. Yu Ying dan Cheng Yutong memandang lima orang di depan mereka dengan mata cerah. Mereka akhirnya mengerti mengapa lima orang lainnya datang. Meskipun kekuatan mereka jelas lebih rendah darinya dan masih berani mengandalkan usia tua mereka untuk pamer terlebih lagi apa yang mereka katakan mengejutkan kedua tetua itu Kelima orang ini datang untuk memberi penghormatan kepada tuan suci dengan kata mengunjungi saja sudah membuat orang memikirkan banyak hal Tapi ini selalu terjadi bahwa junior memberi penghormatan kepada senior dan bawahan memberi penghormatan kepada atasan tetapi dalam kata-kata mereka mereka menggunakan kata mengunjungi sehingga Yu Ying dan Cheng Yutong sama-sama bersemangat dan darah mereka melonjak. Yu Ying memiliki penglihatan yang buruk dan gagal mengenali Lima Tuan. Mohon maafkan saya Lima Tuan. Yu Ying segera menenangkan ekspresinya dan berkata dengan rendah hati, "Tidak masalah, selama Tuan Suci Anda mengetahuinya." Duan terkekeh. Dia dan kami bukanlah orang luar. Iya. Yuying secara pribadi memimpin kelima master itu menemui Tuan Suci. Saya bisa dianggap sebagai permintaan maaf. Penatua Yuying terlalu sopan. Tolong lima Tuan. Duan dan yang lainnya saling memandang dan mengabaikan para prajurit yang mengantri dan mengikuti Yuying ke dalam. Saat terbang melewati Swiling dan yang lainnya, Changbo memecamkan matanya ke arah Swiling dan berkata sambil tersenyum apa yang Anda lakukan berdiri di sana dengan linglung garis kecil? Ikuti saya. Iya. Suwiling menjawab dan bodoh. Seolah-olah dia belum tenang. Memikirkan apa yang baru saja dia katakan dengan berani. Karena dia adalah teman jangke. Ternyata mereka juga temannya. Sehingga Suwiling ingin menemukan lubang di tanah dan merangkak masuk ke dalamnya. Untungnya para master ini murah hati dan tidak bermaksud mengolok olok dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertemu siapapun selama sisa hidupnya. Mengikuti beberapa master, Swilling masih merasa seperti jatuh ke awan. Seluruh tubuhnya ringan dan lapang, dan dia tidak tahu kapan jangka berteman dengan master ini. Jadi sungguh suatu kehormatan bisa mengenal mereka. Setelah beberapa saat, sekelompok orang tiba di aula Tuan Suci. Namun, Yu Ying tidak membawa mereka ke ruang tamu, tapi langsung datang ke sini. Anling Er dan Su Hui segera keluar, bertukar kata, menyapa semua orang di dalam, dan mengatur agar para pelayan menyajikan teh. Su Hui berkata dengan keras, Tuan Suci berkata dia akan segera datang, harap tunggu sebentar. Ya, dia sibuk dengan urusannya, ayo istirahat dulu. Chang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, menemukan kursi yang bisa diandalkan dan duduk terengah-engah. Dia gemuk, dan sulit bergerak. Dia biasanya hanya tinggal di asosiasi alkemis di kota berkilau dan tetap berada di balik pintu tertutup. Jika dia tidak datang ke Tanah Suci Sembilan Surga untuk menemukan Yangke kali ini, dia tidak akan repot dirinya seperti ini. Setelah membawa semua orang ke sini, Yu Ying meminta maaf dan pergi lagi. Karena lima alkemis tingkat suci memiliki latar belakang yang bagus. An Ling Er dan Su Hui tidak berani mengabaikan mereka dan mereka berdua menemani mereka dengan hati-hati. Namun kelima master tersebut memiliki sikap yang santai dan tidak bermaksud pamer. Mereka berbicara santai dengan Suhui dan Andi dan pemandangannya harmonis. Di sisi lain, kelompok Swilling dan Yun Xuan terikat dan sangat tidak nyaman. Suwiling juga tidak menyangka bahwa orang-orang tua yang ditemuinya di luar semuanya adalah ahli alkimia. Sehingga Yun Xuan dan yang lainnya juga tampak sangat pendiam. Bagaimanapun, Liga Duo bukanlah kekuatan besar dan berkat berkah dari Swiling. Mereka dapat memasuki tanah suci Sembilan surga. Di depan lima master pemimpin Liga Duo Yun Cheng duduk tegak dengan ekspresi serius dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, semua orang di sini memiliki status yang jauh lebih tinggi darinya dan sangat sulit untuk bertemu salah satu dari mereka di hari kerja. Sekarang, dia berkumpul dengan mereka sehingga Yun Cheng merasa sedikit stres. Seolah melihat rasa malu mereka, An er berjalan dengan penuh perhatian, berbisik kepada Su Lin dan Yun Xuan, dan menanyakan tentang hubungan mereka dengan Yang Ke. Menghadapi gadis suci dari Tanah Suci Sembilan Surga, Su Lin dan Yun Xuan secara tidak sadar memiliki kepala yang lebih pendek dari yang lain dan mereka juga berhati-hati saat menjawab. Tapi di bawah bujukan Anling Er yang disengaja, perlahan ekspresi mereka menjadi lebih santai. Dan mereka terkikik dari waktu ke waktu ketika berbicara tentang Yangke. Setelah mereka menunggu sekitar setengah jam, sosok agung dengan cepat masuk dari luar. Dan semua orang mengalihkan pandangan mereka dan tersenyum. Yangke telah bertemu dengan beberapa master, saya sangat tersanjung karena kalian ini datang mengunjungi saya. Kelima master itu tersenyum dan mengangguk, dan Duan berkata, Jangan terlalu sopan, Anda dulu memanggil kami tuan, tapi sekarang Anda tidak berani menganggapnya serius atau tidak. Dia tidak mengatakannya dengan terlalu jelas, tetapi makna di balik kata-katanya adalah bahwa langit mengetahui dan bumi mengetahui. Anda tahu dan saya tahu. Yangke tersenyum penuh arti. Tuan Du, saya di sini hari ini berkat pimpinan beberapa master. Lihat betapa rendah hati dia. Kelima orang itu saling memandang, merasa sangat lega karena Yangke tidak sombong karena pencapaiannya saat ini. Dia dan yang lainnya tidak melakukan kesalahan. Hei, ada orang di sini, kenapa Anda tidak menyapa? Teriak Suiling sambil tersenyum. Begitu Yangke keluar, ekspresinya menjadi sepi santai karena tidak ada seorang pun di sini yang mengenal Yangke sebaik dia. Dia datang ke benua Tongshuan dari Zhongdu bersama Yangke. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran memperbutkan warisan yang mengejutkan dunia, dan perjuangan hidup dan mati dengan Tanah Suci Chan Yun. Meskipun Yangke sekarang adalah penguasa Tanah Suci, Su Wiling sama sekali tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Yangke terkekeh, dia menyapa di sana saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Keindahan ini menjadi semakin indah. Lidah yang fasih. Suling tersipu dan mendengus. Yun tidak bisa membantu, tetapi terlihat sedikit malu dan menatap Yangga dengan mata yang indah. Ruan Cinyu diam-diam menyodoknya di kesampingnya dan memberi semangat. Ini mungkin kesempatan terakhir jika Anda tidak memanfaatkannya dengan baik. Tidak akan ada lagi lain kali. Yun Xuan hanya menatap Yang ke dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang membuat Ruan Sinyu ingin melompat tembok. Tanyakan pada diri Anda, jika Anda adalah Yun Xuan, Anda pasti tidak akan membiarkan Yang ke pergi dengan mudah. Dia sekarang berbeda dari dulu, dan sekarang dia adalah penguasa Tanah Suci Sembilan Surga yang memiliki status mulia dan kekuatannya tidak rendah. Jadi bagaimana menantu yang kaya raya bisa dengan mudah dilepaskan? pegang erat-erat dan Anda akan bebas dari rasa khawatir selama sisa hidup Anda. Tapi Yun Suwan si bodoh tidak punya niat untuk mengambil tindakan sama sekali sehingga Ruan Sinyu cemas. Junior telah melihat pemimpin aliansi Yun. Yang ke mengepakkan tinjunya ke arah Yun Cheng lagi. Tubuh Yun Cheng bergetar dan wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan. Dia segera berdiri dan membalas. Jangan berani, Tuan Suci yang terlalu sopan. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan canggung. Terakhir kali, aliansi duo ditipu oleh seorang pengkhianat. Mohon maafkan saya atas kekasaran saya, Tuan Suci yang. Ini masalah kecil, jadi jangan sebutkan itu. Yang ke tersenyum, terlihat biasa saja. Mendengar apa yang dia katakan, Yun Cheng akhirnya merasa nyaman. Dia sangat takut yang akan mengingat apa yang terjadi terakhir kali. Jadi dia tidak akan malu tinggal di sini lagi. Setelah beberapa saat memberi salam dan salam kepada semua orang, Yang ke menemukan tempat duduk. Mengapa kalian semua datang ke tanah suci saya bersama-sama? Apa kalian saling kenal? Yang ke memandang semua orang dengan curiga. Ini hanya pertemuan kebetulan. Campur terkekeh. Kami tidak datang ke sini bersama-sama. Kami hanya bertemu di luar puncak. Ya, saya juga bertemu Yun Xuan dan yang lainnya di luar. Suiling juga mengangguk. Kebetulan sekali, pantas saja saya selalu merasa ada sesuatu yang membahagiakan datang hari ini. Ternyata beberapa master dan teman datang. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.